Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari Mstar yang bertajuk lalui pasal paling buruk Ajay Zainal belum ada kekuatan kongsi derita berdepan masalah mental. Penyanyi Ajay Zainal mengakui melalui fase paling buruk dalam dirinya sejak 3 bulan kebelakangan ini akibat masalah kesehatan mental seperti yang pernah dikongsikan sebelum ini. Ajay atau Kaizul Zainal Abidin 24 tahun menyifatkan diri seperti berada dalam tempat gelap akibat masalah itu sehingga kan menyebabkan dia sukar keluar daripadanya. 3 bulan lebih ini adalah fase paling teruk dalam hidup saya. Terima kasih kepada yang memberikan kata-kata semangat selepas yang membuat pengumuman tentang masalah kesehatan mental. Ia sebagai berada dalam tempat gelap dan mungkin akan berlarutan lebih lama, namun Anda mengingatkan saya walau apa yang terjadi pasti akan ada cahaya, katanya. Ajay berkata demikian menerusi satu hantaran di Instastory pada awal pagi Ahad. Dia sebelum ini dilihat turut keluar menjalankan tanggung jawab membuang undi bersempena pilihan raya umum ke-15 PRU-15 pada Sabtu. Peserta program Big Stage 2022 ini juga masih belum bersedia untuk berkongsi lanjut tentang dirinya meskipun menerima banyak pesanan bertanyakan kabar di laman sosial. Saya terima kasih banyak direct message sebelum ini dan tidak membaca karena ketika itu mental belum bersedia. Sekarang ini, bila tengok macam rasa ada orang potong bawang di sebelah. Insya Allah, saya akan kongsi apa yang terjadi bila sudah rasa selesai nanti, jelasnya. Ajay sebelum ini mendedahkan masalah yang dihadapi itu sempena dengan Hari Kesehatan Mental 2022 pada 10 Oktober lalu. Disebabkan perkara tersebut, ia tidak berkongsi sebarang perkembangan pribadi di media sosial atau menjawab panggilan. Terkini, Ajay meluahkan rasa tidak sabar untuk melancarkan lagu pertama selepas program BS 2022. Saya harap dapat membalas jasa Anda semua, saya tidak sabar untuk membuat kemunculan pertama, ujarnya. Itu sejenak hari ini, sekian dan terima kasih.